أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Bahagia Sada Pengerusi Majlis, Pengerusi serta Tangkuasa Masjid Jamek Mendasang. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini Allah beri kesempatan untuk kita berada di Taman Syurga. Bukan mudah nak mari ke masjid ini. Kerana ni bukan rumah YB. Ni bukan rumah menteri. Ini bukan istana raja. Ini rumah Allah. Hanya orang-orang yang digariskan namanya oleh Allah sahaja yang boleh sampai ke sini. Tengok kat bawah sana orang ramai. Tapi tidak ada satu perasaan dalam hati mereka nak mari berjemaah di masjid. Kita Allah senaraikan nak mari ke masjid dalam majlis ilmu, nak mari sembahyang jemaah. Ini adalah satu anugerah kepada anda dan inilah tanda-tanda kamu akan mendapat husnul khatimah. InsyaAllah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Nabi menyebut man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Hadis sahih. Barang siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, dia campur dalam hati orang tu rasa nak belajar, rasa nak mari masjid. Maka orang inilah orang yang masa depan kuburnya cerah. Kalau masuk kubur, dia cerah dah dalam kubur, dia akan cerah sampailah ke syurga. Tapi kalau masuk kubur gelap, 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 gelap dan kena haka. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada R&R. Jadi nak cerita pada kita apa? Nak cerita pada kita, kita boleh berada dalam majlis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan perempuan. Kerana Allah masih lagi memberi umur kepada kita. Panjang umur. Berapa ramai mati musim COVID baru ni. Ahli jemaah masjid kita ni pun tidak ketinggalan yang meninggal. Betul tak? Ramai tak? Ramai. Tapi kita tidak dipilih mati ketika itu. Sedangkan nombor mati itu dah ada dalam poket kita. Cuma tidak panggil lagi. Jadi Allah beri kesempatan untuk kita hidup ini. Maka sebutlah Alhamdulillah. Dan dalam kehidupan yang Allah beri pada kita pada malam ini juga, kita sihat. Demam, kecil manis, darah tinggi itu biasalah. Nak ceritanya kita boleh mari ke masjid, itu menandakan kita sihat. Dan apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Ini ubat pertama saya nak bagi ni. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa, dan siapa baca doa ni dia nak mati boleh mengucap. Tuan-tuan, depan saya siapa boleh garanti dia nak mati boleh mengucap, tolong angkat tangan, saya nak tengok. Jangan main-main dengan mengucap masa nak mati, kerana dia tak kira hafalan, dia kira amalan. Mudah-mudahan amalan kamu mari ke masjid pada malam ini, duduk dalam majlis ilmu, meringankan lidah kamu untuk mengucap ketika mana berdepan sakaratul maut suatu hari nanti, mungkin malam ni. Mudah-mudahan. Jadi kita baca doa ni beramai-ramai. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekal kepada aku di alam kubur nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan. Surah Al-Baqarah ayat 32. InsyaAllah bila kita baca ayat ini juga, dalam kehidupan kita akan mendapat keberkatan. Apa maksud keberkatan? Bertambah baik. Keberkatan dalam umur kita apa? Makin tua, makin bertambah baik ibadat kita. Inilah orang yang berkat. Berapa ramai tuan-tuan masa mudanya hebat ibadat. Mari hari tua tak larat mari masjid, tak nak baca Quran dah. Sedangkan dulu kamu hebat ibadat. Mari hari tua makin merosot ibadat kamu. Tapi kalau tua makin meningkat ibadat kamu, maka kamulah hidup kamu berkat, umur kamu tu berkat. Berkat dalam rezeki kita apa pula? Berkat dalam rezeki kita ialah rezeki yang halal lagi baik. Semua ada rezeki. Rezeki ada dua, halal dan haram. Ramai mana orang makan rezeki haram. Kita orang Islam ni nak rezeki halal. Sebab tu kita tak heran tengok orang kafir kaya, dia boleh tikar nombor. Kita orang Islam kaya nak tikar nombor dah, kita kerja. Betul tak? Cari yang halal. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita kena mencari satu benda namanya husnul khatimah. Husnu bererti baik, khatimah bererti penutup hidup yang baik. Penutup hidup yang baik ini ada dua. Yang pertama, kamu makin tua makin baik. Karena tua kamu itu adalah pengakhiran hidupmu. Yang kedua, kesudahan hidup yang baik ini ialah kamu nak mati boleh mengucap. Ini kesudahan hidup yang baik. Lawannya apa? Su'ul khatimah. Su'u berarti jahat. Khatimah berarti penutup hidup yang jahat. Kita tak nak. Berapa ramai kita tengok masa mudanya hebat ibadat, hari tua fail, tak nak dah ibadat. Nyanyuk, cepat nyanyuk. Kita ni berapa ramai masa mudanya fail. Depan saya ni ramai masa muda semayang pun dah ni. Masa dulu. Tapi alhamdulillah Tuhan palingkan hati kita di saat-saat kita tua ni. Kita nak mari masjid, kita nak sembahyang berjemaah. Inilah husnul khatimah. Dan husnul khatimah ni ada ubat dia, kita kena minta. Mudah-mudahan kita makin tua makin baik. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikutkan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ihtim lana
بالإسلام وبالإيمان وبحسن الخاتمة. يا الله يا تuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada. Dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, pinjam mata, tarik nafas. Ya Allah, itu aku. Jadilah aku makin tua, makin baik, makin rajin beribadah, ya Allah. Dan matikanlah aku dengan lidahku boleh mengucap dua kalimah syahadah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, ya Rabbal Alamin. Eh, ya boleh. Ini bukan ayat Quran, ini doa. Amal lah. Sebab di hadapan saya pada malam ni, semua tua-tua berlaku dah. Geng-geng pencin ramai ni kalau kerja kerajaan ni. Siapa 70 lebih depan saya, tolong angkat tangan. 70 lebih. Tok Imam apa? 60? 63. Ha, pencin dulu. Tapi alhamdulillah, nampak depan saya pada malam ini makin tua pun makin boleh mari masjid. Itu tanda keberkatan dalam kehidupan kita. Dan ingat, apabila kita makin tua dan makin tua, maka kita makin lemah. Tak ada orang makin tua makin kuat. Apabila makin tua, penyakit pun makin datang dan makin datang. Dulu kita buat kerja hebat. Sekarang ni buat kerja sekejap letih dah. Bukan macam dulu dah. Jadilah kita makin tua. Depan saya ni makin tua, mata kita dah makin kelabu dah. Mata kita bukan macam dulu dah. Sebab apa Allah kelabukan mata kamu, wahai orang tua-tua? Kerana Allah nak suruh kamu stop pandang dengan mata yang ada di kepala kamu ni pula. Padan-padanlah. Allah nak suruh kamu tengok dengan mata hati pula apa pahala yang kamu nak bawa masuk kubur nanti. Kerana mata hati yang nampak pahala ni. Dan antara penyakit yang suka menghinggap kepada mereka yang berumur, antaranya ialah cimani. Siapa ada cimani, tolong angkat tangan. Cimani? Seorang pun tak ada. Alhamdulillah, sihat. Kau dipanggil penyakit apa sini? Cimani lah. Kencing manis. Tak ada. Alhamdulillah. Darah tinggi? Tinggi darah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramai darah tinggi, 7. Dan darah tinggi, dah makan ubat tak? Ya, berapa tahun dah makan ubat? 6 tahun. Lama dah tu. Berhati-hati mereka yang kena darah tinggi. Ubat yang kamu makan itulah akhirnya kamu berada di mesin dialisis. 10 tahun ke atas makan ubat, buah pinggang kita pun dah mula lemah dah. Kalau kamu makan sebiji sehari, bererti setahun 360 biji. Kalau 10 tahun, kamu dah telan 3,600 biji bubuh dalam buah pinggang. Kamu nak menanggung itu. Kalau buat dialisis, tuan-tuan, 4 jam sekali buat dan 4 kali seminggu. Tak boleh buat apa dah.
Kalau jadi tu imam pun kena letak jawatan lah. Dia letih lah. Balik dia lisih tu nak tidur. Bangun-bangun pagi esok dia lisih pula. Ha? Jadi pada malam ni sempat selamat lagi. Kalau mana duk makan ubat hospital itu, selamatlah buah pinggang kamu itu dengan meminum sejenis air. Air ni banyak kat kundasan ni saya tengok. Tapi orang buang. Ha? Air apa? Air ni orang jual. Yes. Anda di tu umur ni. Air kelapa, tetapi bukan kelapa muda, air kelapa tua yang berminyak tu. Mak kita dulu nak menyayu, dia belah buah kelapa, pom, tubik air kan. Dia tak ada dalam gelas, dia bagi kita adik-beradik minum, pak orang, pak teguk, seteguk seorang. Air yang berminyak itu adalah penyelamat buah pinggang kamu. Tolong amalkan, bukan setiap hari, satu minggu sebiji. Satu minggu, minumlah segelas air kelapa. Kalau mana makan ubat darah tinggi, sayangi buah pinggang kamu, kerana buah pinggang kamu tidak ada jual di 7-Eleven. Dan saya nak tanya, buah air kelapa ni orang jual dah tepi jalan sekarang? Air kelapa tua ni orang jual dah? Jarang, tak ada. Air kelapa muda banyak, itu tak jadi ubat. Yang jadi ubat ialah air kelapa yang berminyak itu. Dia tak payah bergula dah, air kelapa tua ni dia manis dah. Betul tak? Wahai pemakan-pemakan ubat, lepas ni tolong ambil air kelapa tua itu, jangan buh dalam gelas. Kamu parah. Atas dia tebuk lubang, minum macam orang asli minum tu. Tu ubat di tempurung tu pun ada ubat dah. Yes. Sebab tu Allah buat buah kelapa tu 1001 kegunaan, antaranya untuk buah pinggang kamu. Kamu tak tahu benda ni. Jangan satu hari kamu duduk sandar atas kursi dialisis, baru kamu teringat air kelapa. Tak ada guna dah masa tu. Belum cuci tu, belum buah pinggang kita rosak tu, tolong cari air kelapa. Tak payah beli pun, dah banyak tanam. Tak ada kelapa? Oh, susah. Oh. Dan ketahuilah kamu bahawa penyakit darah tinggi yang kamu bawa itu boleh menyebabkan kamu kena satu penyakit yang lebih besar. Kamu tak boleh pergi masjid, kamu kena pakai pampers, namanya stroke. Na'udzubillah, kita tak kena stroke. Dah kena stroke, tak ada guna dah. Stroke dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Melayu dia panggil lumpuh. Dalam bahasa Arab dia panggil rihul ahmar, angin merah, jin merah. Jin merah. Siapa mereka? Mereka ialah makhluk yang enggan sujud pada Nabi Sulaiman AS satu ketika dulu. Nabi Sulaiman berdoa, semua tunduk kepada dia, jin, iblis, angin, semut, binatang. Nabi Sulaiman kata pada Allah, ya Allah, apa lagi yang tak sujud padaku? Hak degil, maka tubik makhluk ni. Dia kata, ana rihul ahmar. Nama aku rihul ahmar. Aku kalau masuk dalam manusia, wahai Sulaiman, manusia tak akan lumpuh sebelah tubuh. Maka Nabi Sulaiman pun cabut pedang dia nak bunuh. Takut kena umat-umat selepas ini menghilang rihul ahmar beribu tahun. Maka makhluk yang pertama kena rihul ahmar ialah Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita ni. Doktor tak tahu cerita ni. Doktor dia ngaji cara dia. Darah tinggi pecah, pembuluh darah dalam kepala, tu pengajian dia. Ni perubatan Islam kaji macam ni. Maka apabila Sayyidina Hussein kena stroke, Jibril naik jumpa Allah. Jibril kata, ya Allah, ya Tuhanku, cucu kekasihmu Muhammad yang bernama Sayyidina Hussein dah kena stroke dah di padang pasir ni. Maka Allah kata, aku kirimkan doa ni, tolong baca kat kepala Sayyidina Hussein. Baca doa ni tuan-tuan, alhamdulillah, boleh berjalan elok-elok, tidak ada kecacatan yang berlaku. Maka doa tu kita nak baca ni. Kata ulama, siapa baca sekali ya dalam hidup dia, dia tak akan kena stroke.
Ceruk kalau dia kena, belah kiri ataupun belah kanan, kalau kena, kadang-kadang kena lidah, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak menelan, kena tebuk sini dah makan. Nak uzubillah kita tak nak. Nak tak doa ni? Kita baca ramai-ramai. Saya bagi dah dulu masa mari ceramah dulu. Tak apa malam ni saya bagi pula. Doa ni tak payah salin, tak payah tulis. Saya buat siap dah. Saya tahu kamu payah nak menulis, kamu payah nak hafal. Saya buat pada kertas ni, tolong letak atas riba, ikut saya baca. Bukan mahal pun, sekeping kertas je. Dan saya takut kamu kena seteruk, tepek di rumah tu insyaAllah kamu tak akan kena seteruk jika kamu baca je. Dan siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Dah habis-habislah tu yang saya bawa daripada Kuala Lumpur. Saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu, saya terima. Nah, maka anak menangis tengah malam baca tiup atas muka senyap. Nah, pakai spek molek. Kita talaqi, musyafahah. Ijazah ni bukan main-main. Mana ada bersama saya malam ni baca ikut saya huruf demi huruf, saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu, saya terima. Saya bukan dalam TikTok, saya bukan dalam YouTube, saya di hadapan anda, ambil kesempatan ni. Duit kita boleh cari. Benda ni payah nak dapat berijazah. Kedah pun tak ada jual. Ni saya ni boleh ijazah tu. Okey, tarik nafas 3 kali. Muslimat belah sana ada nak ke? Ni belah tabir nak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا وترحلوا من بيتنا. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Kisah dengan nama Allah mengijazah, dengan nama Allah mengijazahkan doa itu diamalkan, mengelakkan seteru dan mengelakkan rumah tangga anda diganggu oleh jin laknatullah. Qabil tu sebut, saya terima Ustaz untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar untuk mengelakkan stroke kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dia balik tepek molek, balik baca molek, balik frame molek. Doa ni tak ada dalam buku-buku di Malaysia ni, tak ada. Ambil dalam buku-buku lama, dalam kitab lama di Mesir ni. Saya cedok ambil waktu bit foto stack. Tolong bagi, kerana ni siapa ingat doa ni dia boleh jadi tok bomoh hebat ni. Kerana jaga orang ada ayat ni. Jaga orang ada ayat ni. Jadi mungkin yang pandai ada yang nak buat rawatan, saya silakan PA pengurubatan saya. Dia akan cerita pasal rawatan. Orang mana berminat lepas ni, tunggu. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Penyakit apa saja, dengar apa penyakit.
mana-mana tempat dan tempat pulang dan selama selalunya ada rumah untuk sesi rawatan. Kita dah 2-3 hari kat sini sebenarnya. Hari pertama kita dekat KK, kedua pagi dekat IGD Jawaran. Lepas tu semalam kita dekat Rohan. Jadi malam ini kat sini. Jadi untuk ramai yang minta untuk sesi rawatan lah. Pasal Datuk ni kalau tuan-tuan pergi ke klinik kita Kuala Lumpur dengan kos dengan apa semua, maka belanja yang besar je. Jadi hari ni bila Datuk dengan pasien ni, kita sikit tuan-tuan lah yang mana yang berajar untuk sesi rawatan. Dan ada yang tanya saya kat luar tadi, ada rawatan ni. Dan ni rawatan ni terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau ada yang berajar, insyaAllah kita buat rawatan. Okey, rawatan pertama sekali yang melibatkan gangguan sedih, santau, sakra, masalah susah tidur, jiwa kacau, masalah kadang-kadang ada di antara kita ataupun anak, ahli keluarga kita yang nampak suriah, nampak berdua, kadang-kadang ada juga kaitan dengan gangguan sebenarnya. Itu pertama sekali yang melibatkan gangguan. Yang kedua, sekiranya perempuan ada masalah penyakit dan hospital, kecil mana, gagal tinggi, jantung, kanser, masalah saraf, stroke dan sebagainya itu, kita cuba ikhtiarlah. Puan-puan dah kuat dari ketiga hospital dan ada penyembuhan, kita tukar pula dengan keinginan kubatan Islam. Mudah-mudahan ada penyembuhan. Dan yang ketiga, sekiranya pesakit tidak bersama kita malam ini, ahli keluarga kita, tapi kita nak buat rawatan untuk isteri, untuk suami, untuk anak-anak, mak ayah kita, tapi mereka tidak bersama kita malam ini, tuan-puan tak perlu risau. Tuan-puan boleh wakilkan untuk pesakit tersebut. Okey, untuk sesi rawatan ni istimewanya kepada perempuan untuk rawatan ni pendaftaran tak perlu bayar. Upah atau sapu hati untuk Datuk untuk sesi rawatan ni pun tak perlu bagi. Cuma yang mana yang buat rawatan ni Datuk akan interview perempuan. Datuk akan tanya lah nanti nak pasti juga apa masalah, apa penyakit. Jadi Datuk interview perempuan, tanya masalah, tanya penyakit, nak buat rawatan untuk siapa dan sebagainya. Dan masa Datuk interview tersebutlah Datuk akan tandakan bahan-bahan rawatan. Bahan-bahan rawatan yang paling utama, yang paling asas, kita akan gunakan air hujah. Macam yang sebelah sana itu air hujah ni, memang kita bawa ibu dia daripada Kelantan lagi. Kita akan gunakan air hujah ni untuk rawatan susulan perempuan rumah. Ada yang untuk minum, ada yang untuk mandi, sabun, buat sakit, dan ada juga yang untuk buat benteng, pagar, atau benda tuan-puan. Okey, jadi untuk sesi rawatan malam ni, tuan-puan hanya bayar bahan-bahan rawatan saja. Contoh-contoh air yang Datuk bekalkan pada tuan-puan tu. Yang ni air bahan-bahan ini penting lah untuk rawatan susulan kita di rumah. Jadi, kita tadi pendaftaran tak perlu bayar. Upah atau sebagainya untuk Datuk untuk sesi rawatan ni pun tak perlu bagi. Kita hanya bayar bahan-bahan rawatan untuk kegunaan kita sendiri saja. Okey, jadi saya nak bantilah kalau ada yang belajar untuk diri sendiri ke untuk orang lain ke, boleh anda tanya. Ada tak yang belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Okey, insyaAllah malam ni kita akan buat rawatan. Dan kita selepas solat Isyak nanti, saya bagi masa 10 minit kepada tuan-puan nak minum air ke, nak pergi tandas ke, nak tengok produk-produk Datuk ada yang keluar tu. Boleh, selepas 10 minit saya akan panggil tuan-puan masuk ke dalam untuk sesi rawatan. Untuk sesi rawatan tak lama. Datuk rukiah 2-3 minit je. Datuk rukiah ke kepala tuan-puan 2-3 minit. Sekiranya dalam badan tuan-puan ada gangguan sedih, santau, suaka, masalah terkena dan sebagainya, mungkin akan ada sedikit tindak balas. Tapi dah 2 hari, 3 hari kita kat sini, bila Datuk buat rawatan macam-macam ragam, yang bersilap, mengangkat macam rimau, yang muntah berdarah dan sebagainya, agak ketara lah melibatkan gangguan di area sini. Okey, jadi bermula kita ada rawatan, saya sekarang balik pada Datuk. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita buat rawatan, mana nak ikhtiar. Saya tahu ramai yang sakit, macam-macam dah ubat kita makan. Macam saya kata tadi lah, makan ubat hospital bukan tak boleh. Boleh. Tahu jalan penyelesaian nak selamat buah pinggang kita. Jangan tahu makannya. Penyelamatnya apa saya kata tadi? Air apa? Kelapa tua. Carilah rumah kita tu
ha? Bukan suruh minum setiap hari. Di sini susah buah kelapa, minum seminggu sebiji, segelas, teguk pun tak guna, ambil syarat ni. Ha? Cuci buah pinggang kita tu. Ada soalan nak tanya? Jika ada, boleh tanya. Pasal penyakit apa boleh tanya, kalau nak tanya. Pasal boleh potong stek ada kertas merah ni? Boleh, bagi satu kampung, tak ada masalah. Anak di Kuala Lumpur tu, tolong WhatsApp ke dia, post, baca, boleh pahala pada kita, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya ulang, dalam kehidupan kita, kita mencari keberkatan. Keberkatan dalam tubuh badan kita apa? Makin tua juga kita makin sihat. Makin tua makin sihat. Cek-cek darah tinggi kita makin tua, okey, border lah. Kecil manis kita pun makin tua, okey lah. Muda mula kuat, ni orang nak ni, keberkatan dalam kesihatan dia. Lepas tu kita kena sentiasa berdoa. Kerana doa tu adalah ubat. Nabi Ibrahim hidup 900 tahun lebih, ubat dia doa ya. Nabi Ibrahim hidup 900 tahun lebih, dia makan satu ubat, 5 patah je dalam Quran. Dia baca doa ni. Kita baca Muhammad. Boleh? Tak tangan kanan, kadang ada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Biar mata tarilah, ya Allah Tuhan ku, siapkanlah tubuh badanku ya Allah dengan doa Nabi Ibrahim ini. Amin ya Rabbal Alamin. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Syu'ara ayat 80, 5 patah saja. Ni tak payah cuci buah pinggang ni ubat ni. Dia boleh pahala. Baca setiap kali lepas sembahyang. Apa penyakit sekalipun insya-Allah. Saya alhamdulillah musim Covid ni saya tak kena Covid walaupun saya ceramah. Satu hari satu negeri saya ceramah. Allah jaga saya. Orang tanya saya makan ubat apa, antibiotik apa, inilah yang saya amalkan. Setiap kali lepas sembahyang baca, penyakit tidak akan hinggap dalam tubuh badan kita. Surah apa tadi? Ayat berapa? 80. Pendek 5 patuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bukan doktor penyembuh. Bukan Tok Bomo penyembuh. Penyembuhnya adalah Allah. Itu Nabi Ibrahim kata, bukan saya kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak baca lagi ni. Siapa ada gaut tu lah kat tangan. 1, 2, 3, 4 gaut, 5, 6, 7. Ramai gaut, berhati-hati gaut. Kerana kadang-kadang mula tak tahan sakit, kamu beli kat farmasi di bawah ubat tahan sakit, maka kamu makan ubat tahan sakit tu. Ubat tahan sakit itu sebenarnya adalah pengancam kepada buah pinggang anda. Tak makan sakit, makan dia hilang sekejap, tapi sakit pula. Ni buah, kebanyakan orang yang cuci buah pinggang tu, 10 orang, 8 orangnya daripada tahan sakit. Ubat bahaya. Dah makan banyak dah usah, tak apa. Saya beritahu dah penyelesaian tadi, air kelapa tadi, tolong cari. Tak mahal pun. Dia beli tu. Dan siapa sakit lutut, tolong angkat tangan. Sakit lutut. Ramah dia sakit lutut. 1, 2. Ketahuilah kamu, wahai penyakit lutut. Bila kamu sakit lutut, nak buat ibadat pun tak sempurna. Berdiri lama dia rasa menyucuk. Kadang-kadang tengah baca, muka terubah sakit. Mengganggu ibadat kita.
dan walaupun dah sakit lutut, ha? Ketahuilah kamu, bila kamu pergi hospital, doktor akan bagi dua pilihan untuk kamu. Yang pertama, doktor kata dia nak cocok gel masuk. Cocoklah, tak ada masalah. 40 hari dia tahan. Lepas tu dia kering balik gel tu, cocok pula. 240 sekali cocok. Ha. Yang kedua, doktor kata, pakcik, tempurung lutut pakcik ni dah kena ganti lain. Kena buat besi. Yang tu pun jangan buat. Kalau kamu buat, kamu tak boleh bagi masjid dah. Nak khokok lutut tak boleh dah. Maya di umur dah. Doktor lepas bedah dia tak telefon dah kamu. Lagi mana boleh jalan dah. Dah. Kitalah yang menanggungnya. So kalau hari ni boleh mari lagi masjid dengan sakit lutut kamu tu, teruskan. Nak cocok gel, okey. Tapi kalau nak tukar tempurung, bedah pula tak payah. Itu nasihat hak kamu belaka. Nah, nak buat tak buat tu hak kamu, tapi nak buat pun biar tahu efek dia. Jangan tahu kau buat. Betul tak? No. Macam sakit gigi lah. Sakit gigi ni sayang nak cabut gigi tuan-tuan. Betul tak? Gigi kita daripada kecil lagi. Daripada kita umur 6 tahun duduk dengan kita. Tiba-tiba umur 56 sakit gigi nak buang. Sayang. Eh, pergi klinik nak cabut gigi. Doktor kata mana boleh cabut ketika sakit. Eh, balik makan ubat tahan sakit suruh bengkak. Tak sakit lepas ni mari cabut. Kita pun balik makan ubat, balik-balik tak sakit. Pergi cabut tak? Cabut dah? Tak cabut dah. Tak sakit dah. Nah, tapi kalau doktor kata gigi kamu kena cabut, kita kena cabut dah. Walaupun gigi kita. Nak buat macam mana? Ha, itulah penyakit. Ha? Ha. Dan kita tua-tua ni, nak cabut gigi tu berhati-hati. Ramai pergi ke klinik saya, cabut gigi hilang pandangan. Yes. Ni cabut gigi rahang ni. Dia ada sarang mata. Belum dia nampak elok-elok. Cabut gigi tuan-tuan jadi kabur. Anak cucu pun tak kenal. Sikit cabut gigi. Jangan main-main dengan cabut gigi. Lepas tu nak cari tempat cabut. Cari tempat yang berpengalaman. Tempat doktor-doktor hot famous dah. Kamu tahu dah. Daripada dulu cabut dengan dia. Ni baru keluar universiti. Buka klinik gigi. Tak tahu apa. Kamu pergi cabut. Ha, habis. Mata jadi kabur. Habis. Bahaya. Nah. Dan nasihat saya juga kepada anda, kepada mereka yang telah cocok vaksin baru ni, ha? Tak ada masalah, cocoklah, saya pun cocok. Tapi ramai yang cocok vaksin menimbulkan efek yang mendalam. So, no problem. Guna kaedah saya bagi tahu tadi. Cuci balik dengan air kelapa tu. Siapa cocok 3 dos? Kat tangan? Alhamdulillah, sihat pun. Orang kata matilah pun, hidup pun depan saya ni, alhamdulillah. Cuma adalah dalam 10 orang tu adalah seorang yang cocok, ha, kena seteru, mata kelabu, tak nampak, ada. Tidak semua. Tapi kita kena cocok pada ketika itu. Darurat lah. Betul tak? Ha? Sebab ada vaksin lah. Boleh bergerak kita hari ni. Kundasan orang mari hari ni pun sebab ada vaksin lah dulu. Sunyi. Jangan kata sunyi. Masjid ni dikunci. Tutup. Tok Imam sebenarnya ada rumah belakang. Betul tak? Covid punya pasal tuan-tuan dan puan-puan. Tapi disebabkan jumpa vaksin ini, alhamdulillah kita boleh bergerak bebas hari ini. Dulu petang-petang pukul 5 kita tengok dah TV, nak tahu berapa orang kena. Betul tak? Ketua Pengarah Kesihatan Umum tiap-tiap hari. Alah ni alhamdulillah nampak makin reda dan makin reda. Kita pun nak pulih balik dah ekonomi kita, insyaAllah. Nak pulih balik dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa depan saya ni juga ada penyakit jantung, tolong angkat tangan. Penyakit jantung. Lemah jantung ke, jantung berlubang ke, ada? Sumbat ke? Tersumbat, injak. Lemah sikit. Ha. Lagi? Depan depan saya ni matanya kabur. Kat tangan. Oh, ramai ni mata kabur. Ha? Ha. Mata kabur tu, ha, saya bagi satu berita baik untuk anda. Balik ni tolong sembuh ubat ni. Ni bukan hand sanitizer ni, air zam-zam. Saya tolong isi ni air zam-zam ni. Saya beli air zam-zam, saya isi pun dalam mata. Cuma minta maaf banyak stiker tertinggal nak bawa. Eh? Botol macam ni. Kita bukan nak tempel stiker kat mata. Nak air zam-zam ni. Ha? Sembuh kat mata kita. Kalau sakit-sakit sendiri, lengan-lengan badan, sakit lutut, sakit belakang, bangun pagi menyucuk tumit. Ada tak bangun pagi menyucuk tumit depan saya? Ataupun sakit lutut,
sakit buku lali dan sebagainya, saya bawa minyak kemuning hitam ni. Secara membuat perubatan ada kat luar, tengoklah. Ni saya buat sendiri, saya rukiah sendiri, saya tanduk sendiri minyak ni. Ambil sapu, mudah-mudahan ikhtiar. Ubat hospital pun kita guna, honey pun kita guna. Yang penting kita nak sembuh, betul tak? Ha. Yang penting kita nak sembuh. Okey, ada pertanyaan? Sebab kita ada rawatan bulan lepas ni, tak boleh lama-lama. Jika ada, sila. Sila. Saya faham soalan dia. Orang yang penyakit darah tinggi, kalau start makan ubat, tolong jangan berhenti. Ramai yang kena stroke itu, dia pergi rumah anak di Kuala Lumpur, tertinggal ubat di Kundasang, dia tak pergi cari kat farmasi. Duduk 3 hari kena stroke anak. Yes. Ubat itu dah menjadi sebahagian dalam kehidupan kamu. Kalau start makan, kalau tak start tak apa. Saya baru dia pergi cek. Doktor kata, ustaz darah tinggi. Tapi tak tinggi sangatlah, bodoh. Ustaz kena makan ubat ni. Saya kata saya tak nak start makan. Ustaz tahu. Saya kata saya tahu. Kalau makan tak boleh berhenti dah. Saya baru umur 40 lebih. Saya nak makan 60 lebih. Lagi 20 tahun saya makan. Umur 60 saya cuci buah pinggang. Oh, dia kata pandai ustaz kira. Memang. Jangan orang bagi ubat kita tahu makan ya. Kita tengok efek dia tu apa. So, soalan dia apa dia? Ustaz, kalau dah makan nak berhenti macam mana? Tak boleh berhenti. Cuma, kamu kena detect buah pinggang kamu tu bagi selamat, bagi stabil dengan cara saya bagi tahu tadi. Jangan berhenti. Baik kita beli ubat kat farmasi lah kalau tertinggal pun. Kalau ubat darah tinggi ni penting. Darah apabila naik 240 atas, maka kalau tak pakai ubat 270-290 tu pecah pembuluh darah dalam otak ni, maka itulah yang menyebabkan stroke. Tak boleh mari masjid dah. Mengingat, baik belilah ubat tak sampai RM10 pun, kamu boleh mari masjid dan umur kamu panjang. Tapi jangan lupa air kelapa tadi. Minum macam mana? Aras tebuk lubang sikit minum. Sebab tu kita tengok orang asli, kalau sebelah semenanjung sana, tak ada kena stroke. Dia tahu dah benda ni. Allah buat pada pokok kelapa tu satu benda yang ajaib. Ingat tak kita sekolah dulu? Cikgu suruh buat karangan. 1001 kegunaan pokok kelapa. Oh, kita karang sahabat titik air liu. Banyak nak tulis. Dan ketahuilah kamu bahawa saya berdakwah orang asli di Gua Musang, Kelantan. Orang kafir boleh masuk Islam dengan pokok kelapa. Mari jumpa saya di kemah, ustaz saya nak masuk Islam. Kenapa? Saya tebang pokok kelapa tadi. Saya nak cerita pada ustaz. Kata mari masuk. Dia pun cerita, ustaz tadi saya satu keluarga potong pokok kelapa sampai putus, tumbang pokok kelapa itu ustaz. Saya belah dalam pokok kelapa itu ada air. Maka ustaz, saya cari di pokok kelapa tu mana wayar pahit. Di orang asli dia memikir, sebab tu ada air dalam buah. Wayar pahit adalah kat batang kelapa ni buat naik air. Tapi tak ada wayar pahit. Maka isteri saya tanya, bang, siapa buat air ni? Wayar pahit pun tak ada. Tiba-tiba dalam bekas kelapa ni, dalam tempurung penuh air. Maka kata orang Islam, baru masuk Islam, dia kata, inilah Allah yang bagi. Maka saya nak tanya ustaz, siapa Allah tu? Masuk Islam dengan pokok kelapa ya tuan-tuan. Kita duduk tebang pokok kelapa, tak terfikir pun air dalam pokok kelapa tu mari daripada mana. Kerana wayar pahit pun tak ada. Jadi, ambil keberkatan pada pokok kelapa itu. Kerana pokok kelapa tu banyak kegunaan dia, terutamanya buah pinggang kamu tu. Pemakan-pemakan ubat, jangan sampai kamu terlewat. Nak pergi KK tepi jalan tu, saya tengok banyak jual buah kelapa tu kat pasar tu tak? Kat menara, nama apa tempat ada belum sampai ke dasar tu, turun-turun tempat orang nak beli RNA tu. Nah, kemarin saya singgah, ada pokok buah kelapa tua dia jual. Belilah, bukan mahal pun. Walaupun RM10 sebiji pun belilah, kerana buah pinggang kamu itu tidak ada nilainya. Betul tak? Tidak ada nilai. Bukan tak ada nilai murah, tak ada nilai terlalu tinggi harganya. Tak boleh juga, tak boleh tukar. Kalau boleh tukar macam spare part kereta di kedai potong, tak ada masalah. Ni Tuhan bagi sekali seorang. Ingat.
Jadi kita pun dah masuk isyak, mudah-mudahan lepas ni kita nak buat rawatan. Saya nak buat rawatan, kena tunggu. Dan saya bukan asing di sini. Tok Imam ni macam ayah saya. Anak dia Khairul Nizam tu duduk dengan saya kat Semenanjung. Duduk mengajar mana lagi Khairul Nizam? Langkawi. Masya-Allah. Anak-anak beliau alhamdulillah jadi ustaz-ustaz belaka. Itulah keberkatan dalam keluargamu insya-Allah. Dekat dengan masjid, Tuhan pun dekat dengan keluarga kita. Sampai bila dia nak jaga keluarga dia kalau Allah tak jaga, tak jadi apa. Tapi baik Allah jaga keluarga kita insya-Allah. Jadi kepada mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, dengar balik ni, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdo, fibroid, tiroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki tua-tua kerak kencing, ataupun gastrik. Terutamanya darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Saya bawa sejenis kayu ni, nama kayu kemuning hitam. Berapa kali dah saya bagi tahu di sini. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Tak rasa kelak, tak rasa pahit, minum air dia segelas hari. Orang kencing manis darah tinggi 18-20, minum segelas tu 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kita ada duit sakit? Ubat hospital kita makan lama dah, saya takut buah pinggang. Dan nak mana makan ubat tu juga, susah nak cari kelapa kat kundasan ni, minum air kayu ni, dia akan cuci buah pinggang kamu juga. Lebih hebat daripada buah kelapa ni, insyaAllah. Ikhtiar. Akhirnya mana sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.